Zuko, karakter jahat yang menjadi baik. Jika kalian mengikuti serial Avatar The Last Airbender, pasti kalian tidak asing dengan karakter yang satu ini. Ia terlahir dari keluarga bangsawan, namun kemudian dibuang karena suatu alasan. Tapi apakah kalian tahu silsilah dari keluarga Zuko? Video kali ini akan membahas hal tersebut. Kita mulai dari kakek buyut Zuko dan Azula. 100 sekian tahun sebelum Avatar Aang lahir, hiduplah dua orang manusia bernama Roku dan Sozin. Mereka adalah dua orang sahabat yang lahir di negara api. Perlu kalian ketahui bahwa Sozin adalah seorang pangeran negara api. Mereka hidup dengan tenang. Hingga pada usia 16 tahun, Roku diberitahu bahwa dirinya adalah seorang avatar. Roku kemudian pergi untuk belajar 3 elemen lainnya. Sewaktu Roku pergi, Sozin kini menjadi raja api yang baru. Setelah beberapa tahun, Roku kemudian pulang dan menikah dengan seorang wanita bernama Tamin. Mereka kemudian memiliki anak bernama Rina. Sementara Sozin menikah dengan seorang gadis dan mempunyai anak laki-laki bernama Azulon. Setelah Roku tewas ketika menghentikan erupsi gunung berapi, Sozin kemudian memulai perang, yang nantinya perang ini dikenal sebagai Perang 100 Tahun. Setelah Sozin meninggal, Azulon kemudian menggantikan ayahnya dan menjadi Raja Api yang baru. Azulon memiliki istri bernama Ila dan mereka mempunyai dua orang anak yaitu Airoh dan Ozai. Sementara anak dari Avatar Roku, yaitu Rina, menikah dengan seorang pria bernama Jinsuk. Dan mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Ursa. Ursa dibesarkan di sebuah desa bernama Hira, yang masih menjadi bagian dari negara api. Sejak kecil, ia berteman baik dengan seorang anak laki-laki bernama Ikem. Pada usia 21 tahun, Ursa mendapatkan peran sebagai permaisuri di teater desa. Dan pada saat latihan, Ursa dilamar oleh Ikem. Ursa kemudian pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Ketika Ursa sampai di rumah, ternyata ada tamu yang berasal dari kerajaan datang ke rumahnya. Dan ternyata tamu tersebut adalah Raja Api Azulon dan Pangeran Ozai. Raja Api Azulon kemudian meminta Ursa untuk menjadi istri dari Ozai. Karena menurut sebuah ramalan, anak dari cucu Avatar Roku dan cucu dari Raja Api Sozin akan menjadi anak yang luar biasa. Dengan terpaksa, Ursa kemudian menjadi istri Ozai dan pergi ke istana negara api. Dari pernikahannya dengan Ozai, lahirlah dua orang anak yang bernama Zuko dan Azula. Pada suatu ketika, negara api melakukan penyerangan ke kota Ba Sing Se. Penyerangan itu dipimpin oleh Jenderal Airoh yang merupakan saudara dari Ozai. Luten yang merupakan anak dari Airoh kemudian gugur dalam penyerangan itu. Airoh kemudian menghentikan penyerangan dan menarik pasukannya untuk mundur. Mengetahui hal itu, Ozai kemudian meminta tahta Raja Api kepada Azulon. Azulon tentu saja menolaknya dan mengatakan bahwa Ozai harus merasakan kehilangan anak laki-laki terlebih dahulu seperti yang dirasakan oleh Airoh. Setelah itu, Ozai berencana untuk membunuh Zuko agar bisa mendapatkan tahta Raja Api. Ternyata Ursa mengetahuinya dan ia menawarkan sebuah rencana. Ursa kemudian membuat sebuah racun yang sulit untuk dideteksi. Kemampuan Ursa ini didapatkan dari orang tuanya yang sering membuat obat-obatan herbal ketika di desa. Racun itu kemudian diberikan kepada Raja Api Azulon, dan ia kemudian meninggal dalam tidurnya. Setelah itu, Ursa diusir dari istana sebagai hukuman atas dirinya. Akhirnya, Ozai menjadi Raja Api dan Zuko tidak jadi dibunuh. Ursa kemudian pulang ke kampung halamannya, yakni Desa Hira. Namun ternyata orang tuanya sudah meninggal. Di sana ia bertemu dengan Noram yang ternyata adalah Ikem. Setelah Ursa menikah dengan Ozai, Ikem merasa sangat kehilangan. Ia pergi ke Forgetful Valley untuk bertemu dengan Mother of Fates. Ikem kemudian meminta Mother of Fates untuk mengubah wajahnya. Permintaan Ikem dikabulkan dan ia kini menjadi Noram. Mengetahui hal itu, Ursa juga kemudian menemui Mother of Fates dan meminta untuk mengganti wajahnya. Mother of Fates merasa bingung karena sejatinya wajah Ursa sudah cantik. Mother of Fates kemudian memberikan wajah sederhana kepada Ursa. Mengetahui penderitaan yang telah dialami oleh Ursa, Mother of Fates kemudian menawarkan kepada Ursa untuk menghapus ingatan masa lalunya. Ursa kemudian menerimanya dan alhasil kini Ursa memiliki penampilan baru dan namanya diubah menjadi Noriko. Ursa kemudian menikah dengan Norem dan dari pernikahan itu mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Kiyi. Setelah perang 100 tahun berakhir, Zuko kini berencana mencari ibunya. Azula yang merupakan adik Zuko juga ikut dalam pencarian ini. Zuko dan tim Avatar kemudian pergi ke Desa Hira. Di sana mereka menyamar agar tidak menarik perhatian penduduk sekitar. Mereka kemudian bertemu dengan Norem dan Noriko. Noriko yang merupakan Ursa tidak mengenali Zuko dan Azula.
karena ingatan masa lalunya sudah dihapus, dan Norem tidak memberitahukan kebenarannya pada mereka. Noriko kemudian menyarankan mereka untuk menemui Mother of Fates jika ingin mencari seseorang. Tim Avatar akhirnya berhasil menemui Mother of Fates. Azula kemudian menanyakan tentang keberadaan Ursa yang ternyata Noriko adalah Ursa. Setelah itu, Zuko kembali menemui Noriko dan menanyakan beberapa hal. Setelah mendengar jawaban dari Noriko, Zuko kemudian pamit undur diri. Sebelum pergi, Norem menanyakan tentang siapa sebenarnya Zuko. Setelah mengetahui identitas Zuko sebenarnya, Norem kemudian menceritakan tentang Noriko yang sebenarnya adalah Ursa. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah Ikem. Di tengah pembicaraan, Azula kemudian datang dan hendak membunuh Noriko. Namun Azula tidak jadi membunuh Noriko dan pergi meninggalkan mereka. Noriko yang mengetahui kebenaran tentang dirinya kemudian merasa bersalah karena tidak menjadi ibu yang baik. Noriko kemudian kembali menemui Mother of Fates dan meminta kehidupannya sebagai Ursa. Ursa akhirnya mendapatkan wajah dan ingatannya kembali. Setelah itu, Zuko membawa pulang Ursa dan mengundang Ikem dan Kihi untuk tinggal di Istana Negara Api. Di seri The Legend of Korra, Zuko telah turun dari tahtanya sebagai Fire Lord, dan ia digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Izumi. Di seri The Legend of Korra tidak diketahui siapa ibu dari Izumi, tapi kemungkinan ibunya adalah Mai. Zuko juga ternyata sudah memiliki cucu yang bernama Iroh. Yap, namanya sama dengan nama pamannya. Dan Iroh juga kini adalah seorang jenderal dari United Forces. Jenderal Iroh nantinya akan membantu Republic City dalam melawan pasukan Equalis. Itu saja pembahasan tentang silsilah dari keluarga Zuko. Jika ada salah dalam pembahasan ini, silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih.